الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، وبه نستعين أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيع محمد وعلى أصحابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا يسمعنا إنك أنت التواب الرحيم. Turunkan aja mbak, turunkan aja. Sama
Masikulat Tataja Latuta Jawizu orang liwati opo samestu ing abadi manazil abadi manazil ta wakilan dawakan mustaqor wa utawi kan tetep samestu nihayatu irtifaiha katoke munggae samestu fis samai ing dalam langit fis soifi ing dalam waktu ketika waniha yati hukutiha lan katoke tumurune samas ila sitai maring mekur tajri lumaku opo asamsu sengenge hatta tantahi sainggo tumeka opo samas ila mustaqoriha maring gondo tepe samas waklaman merwasiro annali syamsi salata mi'atin wasitina manzilan. Wa'lam lan warwasiro. Bismillahirrahmanirrahim wa alam lan warwasira wa alam lan warwasira diko ilang-ilangi wong kuwe wa alam lan warwasira analis samsi satu menikut duwe srengenge analis samsi satu menikut duwe srengenge analis samsi satu menikut duwe srengenge apa salah sami aten ono nomato telung atus wasiti aswida apa nih manzilan panggonane mi atau wasamanina kang mi ataning satus wasamanan bolong puloh seng satus bolong puloh visitai eng dalam waktu ketiga ngerti nggih wa mi atanan eng satus wasamanan bolong puloh iku visoifi ing dalam waktu di bangsita rendeng ya visita yang dalam waktu rendeng visoif ing dalam ketiga ulu yaumin tatu umin manzilin ulu yaumin saben-saben dina iku tatu umun colopo samus min manzilin saking panggunan siji hata tantai saingga tumoko samus ila mana zili soifi maring piro-piro panggunan ketiga wabadalan sausetan ila manazil saif adukulu manjing apa samus ila manazil sita maring buan rendeng fatal umong kau muncul apa samus ula yaumin yang dalam sabun-sabun dino bin manjilin soko panggonan siji atatan tahi saingga tumeka apa samus ila manazil sita maring panggonan rendeng hadihi tamamu manazili samsi hadi utawi kiki hata tambahi tandai ngarmang ikut tamamu manazili samsi sampurnane gon piro-piro gon lerene serengenge jamaah yang dirahmati Allah kita masuk pada ayat wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim bahwa matahari itu berjalan di tempatnya nah, perjalanan matahari sampai pada tempatnya itu adalah bentuk dari Allah yang Maha Agung yang memastikan adalah Allah sing Maha Agung, Allah sing Maha Ngudaneni, maka matahari itu pun juga makhluk Allah yang menggerakkan juga Allah mulane kula njenengan ya padhae makhluke Allah sing gerakne nggih Allah padha karo srengenge niku wau. Sehingga ada beberapa pendapat beberapa kil yang menerangkan bahwa wasyamsu tajri mustaqarril laha artinya tasiru ila mustaqarril laha artinya berjalan pada tempatnya matahari itu sendiri.
nggon tetepe berjalan menuju tempat tinggalnya matahari. Sehingga ada kel intiha usairiha intra kita dunia. Allah sing ngomong entae mlakune srengenge kuwi. Tutuke mlakune srengenge kuwi ya tak dunya. Kapan dunya kuwi entek srengenge ya tutuk teko nggone. Ada yang berpendapat seperti itu. Berpendapat bahwa perjalanannya matahari itu ya sampai kapan? Sampai ing kita dunia, sampai dunia kita kiamat, kiamat saat tergesa berdirinya atau terjadinya kiamat sampai ini kuto. Satu kil mengatakan begitu. Sampai kapan loh? Gue tutup matahari leren nih. Yo sampai tuh kiamat tuh bro. Nyapo satu kil muni ngoten. Gue kapan kiamat? Sini yo leren. Nah, mesti ngoten ini kil yang pertama di situ. Kel yang kedua, wakila mustaqoruha nihayatu intifaiha fisama ngon tutuke ngon manggonane srengenge kuwi ya katoke munggahe srengenge ing dalam langit ketika masa ketiga. Nah, kapan mangsa ketiga srengenge tok anggon kono wis engko bali neh wa nihayatu butiha lan katoke turune srengenge matahari iku visita pada waktu rendeng, oleh rendeng yang medune, mulane lahe napa ketika dhewe munggah lahe rendeng dhewe medune. Kapan wis pok teko mangsa rendeng berarti teko nggon. Dene engko ketiga teko berarti dhewe mudun malih. Ha nggih, rendeng nggih mangsa rendeng dhewe engko medun maning. Tajri asyamsu hadatan ila mustaqore, maka berjalan matahari sampai pada tempat tinggalnya. Titik. Wa'lam ketahuilah analisamsi salah samiatin. Ketahuilah bahwa matahari itu kelewatan. Wakila siruha hatta tandail abadi manasiliha. Skill yang di atas lawaco. Perjalanan matahari itu sampai tutup pada tempat yang lebih jauh dari tempatnya matahari. Kemudian matahari kembali lagi. Ikut jarni lule matahari diomong nonggon tetepi matahari ini lho. Allah ngelakono serengenge sampai tepunggon tetepi serengenge. Sehingga timbul perdebatan para mufasir. Sehingga timbul perbedaan pendapat para mufasir. Sehingga lho, nonggon tutuke, nonggon tetepi serengenge itu nonggon tetepi, nonggon tutuke itu yulek wis kiamat, nonggon leren serengenge. Ada yang bicara ginda, perjalanan matahari sampai pada tempatnya itu sampai pada tempat yang lebih jauh sana. Kemudian kembali lagi teko nggon adoh kan balik neh. Senenge iki teko nggon adoh ana kok balik neh. Padahal iki mustaqarrun laha. Nggon adoh iki lho tetepe matahari di situ. Kenapa? Karena matahari la tatajawazu, la tatajawazuhu karena matahari napa tatajawazu orang liwati apa sames ing abadi manazil ora song liwati song dhewe paling adoh soalnya ana ing tutuke apa kan dhewe pendapate simpel ae pokoke kon kok adoh kono ya leren iki berado kok bare nek nek apa ya apa iso melewati lebih jauh dari itu matahari ra iso sing dhewe adoh Gusti Allah. Simpel pendapat yang pertama. Yang kedua, yang kedua berpendapat ya sepapa kapan ketiga, kapan ketiga kae spok nggih itu kon dhuwur. Tapi kok medun nek nek mangsa rendeng. Tajri samsu hatta ta'ala ila mustaqirha. Mustaqarila mustaqariha. Wa lam ketahuilah anna li samsi salasami ati wasitina. Matahari itu memiliki 360 apa nih manzilan pondokane. Ada kel yang lain ketahuilah nggih bahwa matahari itu memiliki 360 tempat tinggal. Soalnya kapan sedino mesti dia balik rumah kok budal neh, esok budal neh, dia kok budal neh lho. Padahal kita berbicara matahari itu nggih kene bengi kono sing awan kan ya eneng. Kita di sini malam di luar negeri sana siang. Seperti itu tapi kenyataane nek ning kene diomongno srengenge sajane duwe panggonan 300 swidak. Berarti hitungan tahun, setahun kuwi 300 dak dina. Bendina dhek mulih. Bendina matahari pulang katanya. Wakila endi mang? Bismillahirrahmanirrahim. Mi'ata wasamana yang 180 itu di mongso rendeng,
didung loro omahe duwe wulung 180 mang sing rendeng 180 sing ketiga nggih 180 kullu yaumin tatlu'u min manzilin kullu yaumin tatlu'u manzilin matahari itu muncul setiap hari dari rumahnya muncul dari rumahnya hatan tanila manazili soib sampai tumeka marang panggonan ketiga. Wabah tahu begitu sudahnya dari tempat ketiga, ya matuneh mlebu ning gone tempat redeng dan seterusnya. Titik. Fatatlu'u kulla yaumin, matahari itu muncul setiap hari min manzilin sangka panggonan. Hatta tantahi ila manzil sita, sampai teko panggonan rendeng. Hadza uta tantahi ila manzil sita, iku tamamu manazil samsi sampurnane manggone srengenge. Sama kaya keterangan kula dalal taala rabbul masyariqi wal magharib rabbul masyariqi zat kang ngerani tanah wetan wal magharib lan tanah kulon badzalika utawi mengkono-mengkono tamamu manazil samsi iku salah sumiatin ana 300 wasitu nalan suwida apane masyriqon arah wetane wa magriban arah kulone. Fataduru mongko mubeng upeng apa samsu srengenge fisanaten ing dalem setahun. Nah, pokoke yes, metu rina wengi metu selama setahun dhewe mubeng terus. Mulane diarani mubeng kapan kene bengi kono rina terus. Lah piye kelaran dhewe wong manas ning kono ten. Nah, ini Rabbul Masyariq wal Maghrib menunjukkan bahwa napa sempurnanya tempatnya matahari itu memang 360 dari arah wetan yo semono nek ning kulon 300 widak ning etan yo 300 widak maka fatadura samsu fisanatin matahari itu berputar selama setahun kullal masyariqi wal maghrib yang dalam satu arah wetan dan arah kulon sampai kapan ila qiyamis saah sampai teko dino kiamat terus mubeng terus. Ini pendapat yang semakin kuat. Fayakunu mongko ana apa kullu dauriha saben-saben mubengi sames iku bitakdiril azizil alim kena sebab olae mestekaken Allah kang mulya kang mudane kenapa li anallahu taala qadirun kulli syai rana li anallahu qoron satemen Allah taala iku qadirun kang kuwasa wong kang kuwasa ala kulli syaiin ing atase saben-saben suci bahwa perputaran matahari setiap hari itu karena kuasa Allah. Karena kuasa Allah, karena oleh mudahnya di Gusti Allah. Nah, kenapa seperti itu? Iya, karena Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kamu tidak usah takut apapun ada Allah yang maha kuasa. Sing maring iso, aku bukan kuasa topa, ngene gaweanku iso jawati Allah sing maha kuasa. Bi annallaha qadirun ala kulli syai'. Lah Allah tenan paring kuasa ya kuasa lah ora ya ora. Aja mek wong kerja, wong ning omah iki lho lek ora diparingi kemampuan Allah kok poso ya ora kuat padha wae. Andimangku bismillahirrahmanirrahim. Aila yujizu tegese ora ngapesaken dengan Allah apa ijatu sayin mujudaken suci-suci. Maksudnya Allah tidak lemah di dalam mewujudkan sesuatu. Allah mampu semuanya kok. Li anna urusatun Allah iku ngalimun mudaneni bima salihi ibadihi kelawan kebagusane kaulane Allah. Allah itu maha tahu dalam setiap kebaikan hambanya. Tapi kadang-kadang hamba sendiri ingin mengatur dirinya sendiri dengan memerintah Allah. Padahal yang lebih tahu Allah, kebaikan kula sampean yang lebih tahu Allah. Ketika apapun yang diberikan Allah pada hambanya ini adalah sebuah hal langkah untuk Allah membuat kebaikan kula jenengan. Kuwi lek wong sadar, lek ora sadar malah mutung nesoni Gusti Allah, gremeng Gusti Allah. Gusti, Gusti karepe sampean iki neh ngene iki nyambut gawe kaya ngene panggah tare wangi poso ibadah tahajud malah ngene dan seterusnya. Padahal apapun langkah Allah untuk hambanya pasti diberikan yang terbaik. Selama kula sampean iso nampa apa mawon dengan sabar karena ini pengakuan panjenengan bahwa ini dari Allah, maka akan nambah kebaikan kula panjenengan. Tidak mungkin tidak. Fali ajli dzalika. Mongko krana arahe mengkono-mengkono masul ibadi, ja'alallahu taala lisyamsi. Ngono disadari.
Karena Allah itu ingin memberikan yang terbaik untuk hambanya, maka Allah jadikan matahari, ja'alallahu ta'ala syamsi mustaqarran gan tetap hatta tatima sehingga sampurna apa masalih ibadihi kebaikane kaulane Allah. Jajale to. Allah gawe apa-apa kanggo kanggo menungso. Tapi nalika kula sampean gak menyadari puano was terus pian terpanase sampean yo sambat iki penyukur yo panas kok yo ngene Gusti iki apa nerakane bocor gregetne wong-wong Gusti nerakane bocor kok panas kaya ngene lho. Apapun itu, kenapa Allah bikin panas? Tentunya, walaupun kita nggak tahu alasannya apa loh, kok panas meniki jagat ini. Sampai tiga adem terus ora kuat, ing Taiwan adem terus kudu kumpulan naik, juga yang panas kudu udhae. Ini sajane lah, krono menungso sing ora iso nyikapi ae bahwa antara Allah mendinginkan suasana, memanaskan suasana, ini semua untuk kebaikan kepada hambanya. Kadang-kadang hambanya ra terima terlalu adem. Ya Allah, ademe koyo ning kulkas. Sabate. Setorine ibu-ibu ning ya Allah, ademe koyo ning kulkas lur ngono. Kuwi ajare lak sambat diomongno wong akeh. Ya ngono kadang gak terima, nggih. Ya Allah, panase lur, nerokone apa bocor iki mantep panas kaya ngene. Wis aneng-aneng padahal kita tahu bahwa di ajli dalika, karena Allah memberikan matahari tempat tinggal sama seperti itu semuanya untuk masolihi ibadih, untuk sempurnanya kebaikan hamba Allah. Wa qala lan dawu sahabatum sunni ulama mufassir mustaqarus samai utawi gon samsi utawi gon tetepe srengenge iku yakunu ana apa mustaqarus samsi iku fil kiamat dan dur kiamat. Sebenarnya mengatakan juga sama di atas bahwa tempat tinggalnya matahari engko lek wis kiamat yo leret engko tetepe wis ana li anahu kosat kelakuan hina takumu semangsane jumeneng apa al kiamatu kiamat ketika terjadilah kiamat as'ad abqa tetep apa asam srengenge dengan alasan begitu. Kenapa alasannya ulama ini mengatakan engko tetepe srengenge yo sampe teko apa dino kiamat, alasane ketika kiamat terjadi matahari masih ada tuh, tabuqa asyamsu. Fi makanin ing dalam panggonan kiamat datang itu matahari sudah ada di situ. Wa yada bulan ilang apa nuruha cahayani samas. Fatabuqa mongko tetap maneh apa samas bila nurin dan tanpa cahaya. Kama koyo keterangan ruya kang den riwayatkan mangan Abi Darin cinarito sai Abi Darin radhiyallahu ta'ala anhu anna sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi Ola Daud Rasulullah Sallam yauman ing dalam siji dino hina gharabat nalikane surup apa asam susar ngingi ya abadharin ya abadharin atadri onoto rosiro aina mazhabu syamsi wahai aina iku aina ing dalam endi mazhabu kudalan apa asam susar ngingi ngene ya abadharin ketika hari sudah menjelang surup ketika matahari tenggelam. Tahukah kamu wahai Abu Dzarin kemana perginya matahari itu? Nabi nakoni Abu Dzarin kultu dawu samutah rasul Allah wa rasul alam Allah dan rasulnya lebih tahu Gusti lek kula sampean takoni nendi ya kira-kira Abu Dzarin manggone apa manggone srengenge lek wayah surupe nyangenti jale nyangenti maka Abu Dzarin jawab ngapunten Gusti namun Allah dan rasulnya lebih tahu. Maka faqala mongko dawuh menawi Nabi ya Abu Dzarin, hai Abu Dzarin, innaha satamene samsi kutazrubu surup apa sams wa tadhabulan budalan apa sams tahal arsi ana ngesore ngaras balik wonten ngaras. Ya, jadi memangnya begini. Ketika matahari sudah surup, karepe yo surup sandonya, nalika diomongne Indonesia wis ae surup dan negara tengah kono kan segurung tapi nanti tetap dia berhenti untuk suwane ngene aras kono ya soale engko lho dhewe ngoten terus muncul neng ning Indonesia arah kaya tan Indonesia esuk sadurunge Indonesia esuk iki matahari pun wonten aras nalika sedaya Kanjeng Nabi ini berdasar dawuh Kanjeng Nabi tahtal aras
mardiin leren budalan nenggone ngisor arus fatah stadinu jaluk idin sopo sames antas sudalillah ingin sujud sopo sames lillahi maring Allah. Kapan serengenge pun bar nyoroti menungso digenteni bulan nika Bu, iku serengenge sowan wonten Allah wonten ngadepipun aras nyuwun izin mesti kula tak sujud riyen mesti teng panjenengan matahari. Matahari tareng sujud dateng Allah kula tak sujud nggih Gusti. Kula tak nyuwun izin panjenengan kula tak leren sujud dateng panjenengan pek panggah manasi wong-wong ae kula tak sujud teng jenengan Gusti kula nyuwun izin. Saya lanu mongko ngizini sapa Allah lah maring sapa ya wes sujud to bareng dingai izin sujud sumas tak stazinu mongko nuli amrih izin maning sapa sampe wes dingai izin sujud terus dia jaluk karen maring Gusti Allah Allah tatu ayo kok ora muncul apa sampe ilang dunya maring dunya Gusti sarene jenengan sampun paring izin kula sujud. Pulang kemarin badhe nyuwun izin kula pun kesel Gusti. Balik teng donya nyoroti wong-wong bedha maksiat kok kula niki pun izin kalih panjenengan. Panas namung damel mepe spray-spraye wong bodho zina. Panas namung damel mepe daleman-dalemane wong-wong sing bodho zina, wong-wong sing tak bodho ibadah jenengan. Kula pun blenger Gusti, kula tak kendel mawon teng mriki, kula pun boten pengen balik wonten donya malih izin kula Gusti. Matahari minta izin pada Allah, kesel nyawang umat ning donya sing padha lali Allah niki. Ketika matahari izin dengan Allah untuk tidak muncul lagi di muka bumi ini, maka apa kata Allah kepada matahari? Qala Allah ta'ala liman qala dawu angin teng ya sumatala ta'ala dunya lama ro'at semangsane weruh apa samas minal ma'asi sangka kira kemaksiatan ketika dia melakukan kemaksiatan dia tidak ingwal mungkar dan kemungkaran terjadi di mana-mana. Saya merasa tidak pantas memberikan cahaya pada orang-orang yang bermaksiat dan mengingkari kebenaran. Akan tetapi fala yudhanu mungkaratun izini apalah samas bel yukalu bel yukalu dan ucapake laha maring samas irji'i min hai sutatlu wahai matahari irji'i balio siroyo min hai sabi songko bayang dalam sekiranya petu sirois petu terus ya koetan ya tetap koetan balik koetan maning cintani se mbak menowong-wong bodo tobat bodo gelem ngaji. Akhirnya mergo ngaji malah iso ilang anggonipun tindak no kemungkaran ngaji iso ninggal no kemaksiatan kok menawa wis to bali enah yo ngisengingi sabaro yo bali neh ya wis bali maneh ning nggon asal metu kok ngendi arah timur tetep kamu harus terbit dari arah timur lagi min masyriqiha sangka nggon metune nggon metu nggon arah wetane sams. Fadali kamongko tetap umin masyrikiha kau ibu kalu dalawan syamsu tajri li mustaqarin laha dalika taqdirul azizil alim wal hadar tarik lani ngatas lagi dalam dengan jalan seperti inilah dengan jalan inilah asyamsu utai serengai kutatu muncul maning apa samas batal gerubulan suruh mana apa sama sila yang milik yang mungkin sampai teko dino kiamat kapan wis teko suruh balik sebudal neh suruh balik neh jalur izin neh gak dingai neh balik terus sampai waktu ditentukan oleh Allah nanti tunggu tetepi kono kui manggonin yang ngesor aras dia sojat dengan Allah saya setandar gain neh. Oh, arah timur dia terbit lagi tenggelam ke arah barat. Selalu naik lagi ke bawah arah sujud lagi jalur izin kah balik neh tetap dikon balik neh se. Iki wong-wong on air urung bodho pinter, kowe balik se ya. Pintane pinter se. Engko se ngoten lho Bu. Sengenge iki marang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mengkonalikane ono opo waktu kiamat di waktu kiamat iku koriban kok barek ketika sudah dekat kiamat wadoharolan wertelotongnya dengan walfisku kefasikan walfujuran kelacutan
Wakasrotan misuwa ke hapo al maasi biro kemaksiatan wal dunub dan biro biro dosa alal ardi ing dhuwure bumi warofa alan ilang apa al amru perintah bil ma'ruf lan bagus tukang ngaji wis bodho ilang, tukang dakwah bodho ilang, ilang ikhlase maksudnya ilang ikhlase wong dakwah wis ilang ilang tujuane kuwi padha karo dakwah ilang. Bener jek eneng wong dakwah tapi ikhlase kurang. Bener ana wong dakwah tapi tujuane ilang. Iku padha karo ilange pencegahan nahi mungkar. Amar ma'ruf pun mboten enten lho. Pengajian sing kathah lho Pak Da. Iya, pengajian kathah visi misine apa? Nah, urusan paling ngoten. Walaupun banyak pengajian tapi pemberi dakwah sudah tidak karena Allah lagi dalam dakwah. Karena materi lah, karena harga diri, karena nama besar dan sebagainya. Soalnya yang mutu nih, saya ngajak no pengajian barang niyate apa. Kita yang ngajak pengajian ini niyate mik ramen-ramen, niyate ben rame. Iku podo karo menghilangkan amar makruf pula nih, gak ada mutu dalam kajian nih, ojo kaget. Sengaja no panitia nih niyate ben rame. Sing ngaji niate krono materi utawa krono nama besar aku sing ngaji aku kok piye ora ora aku sing ngaji yes, ngeten iki walaupun masih ada pengajian masih ada dakwah ke sana kemari dakwah tabligh akbar wo ora sedeng taman taipei station pas sedeng tapi tidak ada nilai dakwah yang didapat dari pengunjung maupun yang mengunjungi majelis itu. Nah, iku pun juga diarani ilang dakwah. Maka kalau nanti kiamat sudah dekat dipastikan apa? Zuharul fasfusak, fujur, kasutil ma'asi, banyak maksiat dunub, raful amri bil ma'ruf, hilangnya amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Nah, pengajian rezeki eneng amar ma'ruf. Wa dha'ufat wa dha'afat lan apes apa ahkamu syariah hukum syariat rapat kuat. Hukum syarat rapatan dilakoni. Allah anda ngono. Allah banyak orang sudah merendahkan hukum syari. Orang patek nganggep hukum syariat. Sing penting melaku budal. Sing penting aman budal. Lo ojo amanet kok. Piye iki urusane? Hukum syariate piye? Toto apa ora? Bener apa ora? Saniki lho ngoten niku. Enang mubalek sarengate urung ngerti dadi mubalek dadi kiai urung ngerti sarengate dadi kiai urung tau mondok teluk Gus teluk ustaz ya bubrahe jaman lah urung tau roh mondok urung tau maca kitab lah ora ana wong iso maca kitab karo tau ngaji mboten iso wanahu aula awalan ayyul lama idil kalamu tunahu lan yafaman. Malah hasilnya yang meriti yang nahu jawan gue diterang no. Yang nahu jawan diterang no, luar biasa. Disik no ngaji nahu ojo waleh sebab iku dadi ibu ngilmu kabeh. Wong kang tanpa nahu sesat budek bisu. Prayoga no ngudili ojo kesusu. Ojo ke susu dadi kiai, ojo ke susu dadi ustad. Lek sampean ora ngerti nahwu, ya urung tau belajar nahwu blas e Bu. Ya dadi ustad ya murat marik sesat itu wow. Sesat bisu budek. Mergo napa maknane bisu ora iso ngomongno isine kitab sesuai karo karepe kitab. Ora ngerti nahwu lek biar ngomongno. Dibudekno mong dhewe eneng wong maca kitab ora ngerti nahwu ya budek ora iso paham apa-apa. Ora krungu padha karo krungu lek diterangno sik. Kitab ping ngene lho, maca karepe ngene keterangane ngene. Lah lagek kok sampe ngerti lah sing nerangno kudu ngerti nahwu to. Ya to? Dhisikno ngaji nahwu aja waleh sebab iku dadi ibu ngelmu kabeh. Wong kang tanpa nahwu sesat budek bisu. Prayoga nong dili ojo kesusu, ojo kesusu dadi ustad, ojo kesusu dadi ustazah, lek urung duwe ilmu temenan bu, engko muda ujung-ujungnya nyesat lo wong, liyo dilun mutilun, dhewe dhewe sesat ijek nyesat lo wong.
ini ku mau perlu betul tahu motor kita belas tu motor tapi pil bu lerang gengel bukan betul niso. Makanya kalau sudah terjadi taufat ahkamu syariat, hukum-hukum asalnya sudah mulai melemah, sudah mulai diabaikan oleh umat ini. Fafi dalika zamani mongko ing dalem mongko ing dalem mengkono-mengkono zaman. Tasjudu sujud apa asyamsu sengingi tahtal aras ing dalem usul aras. Ketika sudah terjadi kemaksiatan merajalela, kedoliman, amar ma'ruf pun boten enten, pengajian besakeh, tapi potensi amar ma'ruf pun boten enten. Hukum-hukum Islam sudah mulai dilemahkan, pun mulai diabaikan. Pada zaman itulah tasjudu samsu tahtal aras, matahari sujud di bawah aras. Miqdara lailin ing dalam sekira ing dalam kira-kira semengi. Fala yudanu mongkona dan izini maning opola asamas. Akhirnya fala yudanu dan izini opola asamas antara muncul opo samas. Wal komar menukada yokoyo samas. Setelah itu matahari dan rembulan sujud di hadapan Allah, akhirnya diizini, akhirnya tidak diizinkan oleh Allah untuk muncul kembali. Ya jiulah makani syamsi kadari kamu kono sama si ya jiumu teko opo komar ila makani syamsi maring panggung dan langit. Fayab fayum fayam kusani mongko netepi meneng karone kesembulan karo sengengi. Fi makan yang dalam panu wahidin kang si cimik daro salah sila yalin yang dalam teroko telung. Besok lagi kiamat munarang teko bu, kita akan kesepian matahari dan bulan selama 3 malam. 3 hari 3 malam akan gelap gulita. Di waktu 3 hari 3 malam malaikat apa serngenge karo rembulan sujud wonten ngersanipun Allah. Sampun mboten pengen hadir teng donya malih Gusti, Gusti. Wong dakwah pun mboten misi dakwah sing nganakno pengajian pun mboten duwe misi nganakno pengajian. Punya unsur niat yang lain pun mboten karo panjenengan kula pun isin Gusti. Telung dino, telung bengi sujud dengan sana ngaras sampai matahari bulan tidak muncul dalam 3 hari 3 malam ketika kiamat mau datang. Bismillahirrahmanirrahim. Fatulu tilka lailani mongko utawi dawane to suwene mengkono-mengkono bengi. Iku layak rifura ngerteni hu ing tulu tilka laila sapa illal mutahajjidun. Kejaba wong kang padha ahli tahajud kabeh tidak ada yang tahu bahwa ada 3 hari 3 malam yang akan gelap gulita kecuali orang-orang yang ahli tahajud. Wong nek kudu tahajud bu, kapan sepertiga malam dia bangun, maka 3 hari yang tidak ada siang itu kapan 3 malam dia bangun terus, kapan jam 3 dia bangun, jam 3 dia bangun. Ya Allah, kok belum ada matahari yang terbit. Ini sudah tahajud lagi. Tahajud lagi liane ngorok wong sing ora tau tahajud taurutok. Mboten roh apa-apa waktu dhek ora tau tahajud. Dadi ini ora ngerti rumasane suwi metu iki wengi. Sing manten anyar ya imbah-imbuh ngono ae wong iki. Telung dina telung bengi ae. Suburan yang salatu wassalamu rumang sana ijek bengi kabeh selama 3 hari 3 malam. Bila waktu 3 hari 3 malam itu matahari dan rembulan sujud dengan sana Allah bodoh nangis. Fa'idha aikadu mongkon alikane tangi sopo al-mutahajidun. Fa'idha aikadu mongkon alikane tangi sopo al-mutahajidun min naumihim songkoturne mutahajidun. Kamu kau juga dah cuma nangis somtazin lada ilah ada ibadah mana kan ibadah. Waktu ada taat lazimkan pikir bal aurat dan kita wiritan. Waktu dan kau dah nakani sama mutajidin waktu ifaim. Mutajidun sama ya fana kau yang oleh ngelakoni sama mutajidun kularan dan tetap penting dalam saben-saben bengi. Fasalama mongko selamat. Fasalamu selamat sapa antina. Fasalamu selamat. Fasalama. Monggo nyelametan sapa Allah. Ya tu umatku apa asam su apa? Ya tu umatku. Apa al-fajru fajar?
wanadoran ningali samudra sinilan nuju maring rembulan maring lintang ya wal kawake lintang wahyalan utawi mutahajid bayan utawi nujum iku ala hal ya tetep ing tingkae nujum padanu mongko padha ana samudra sinilan padanu mongko padha nyono samudra sinilan padha nyono yen inna faqidna al waqta inna satu menekito iku fakirna kelangan sapa kita al waktu ing wektu. Dadi panggah lho senenge om bintang-bintang panggahane sing metu lintang-lintang kok panggane nggone ae ngono lintang ora kale-kale. Sehingga dia merasa aduh kita kehilangan waktu ini. Aona kosna utawa kurang sapa kita min waktu ifina sangka ibadah kita. Wah iki kurang suwi berarti aku iki sing panggahane wektu niki. Minat to'at, sama to'at, suma istahajud, mau ditahajud maning, sama tahajudun fitu alih dalam to'at. Wa zikri lan zikir wal awrat lan wiridan. Walam yaklu tetap orang muncul, awal fajr fajar. Wa nadur berunding ngali, soal mutajud lan ujum barung bulan wal kawakib neh. Wahi alam ujum ikwala halia lo. Terus pas tahajud neh, mentu kong omah lo. Fajar panggah rung metu, sengenge panggah tetap di tempatnya saja. Apa? Mata bintang tetap di tempat asal. Tak kau pulang bertemu diri saudara jidul min hadir alamat sebagai alamat. Dia baru sadar ya Allah apa yang terjadi ya Allah. Tapi ya, hanya orang-orang yang ahli tahajud bu. Kalau mereka tidak ahli tahajud dipastikan tidak tahu akan ada gelap 3 hari 3 malam ketika itu matahari dan bulan sedang sujud di depan Allah minta izin kulo pun boten medal estu gusti pun boten kuat kulo nyawang dunia kok yang ngaten menikah. Waikonu lan kodong yakin ake somudha jidun anna hadihi satemene iki-iki alamat iku min alamatil kiamah wong sing paham na kiamat al teko iku sing paham disik wong ahli tahajud fa'abar omong ka'aweh kabar sobatum setengah mutahajudun batan ingkang weneh dulur-dulur ikar kiamat lur wajtami ulan kodong kumpul sob ahli tahajud fil masjid mat'ad kabeh kadang ngelumpuk ning masjid ya dadar rauna ale dpdp sapa mutahajidun ilallahi maring Allah taala wa yabkuna padha nangis sapa mutahajidun nangis min khasyatillahi saking takrana wedi Allah akhirnya orang-orang tahajud ngelumpuk ning masjid ya Allah padha ngibadah bareng dpdp kepada Allah mereka menangis karena takut Allah ini kiamat sudah akan tiba. Dengan 3 malam kita berturut tahajud tapi tidak melakukan aktivitas yang lain. Ternyata ini pertanda bahwa kiamat akan tiba. DDP-DP ning Allah wedi ning gone Allah. Sing tuwa tahajud yo enak-enak turu. Kiamat arep teko. Wa min dzil qata'i qama wa min dzil qata'i fa mukor-mukor pantan yujadu dan temu fi kulli biladin ing dalam saben-saben negara. Apa pantan sing ngono kuwi Bu tukang tahajud ditemukan setiap negara. Yang kene apa nek tiap desa kuwi eneng ahli tahajud negara gak gede negara desa ngono ae walakin naun sabene tahajud qalilun sedidik wa bainan lan dalam antara manungsa dalilun utawi ino fakirun tur fakir la i'tabar ora ono ibarat ku mau sulam kudu nasbi bainan aghnia di mata orang-orang kaya falamma tamma mongko semasa sempurna apa migdaru salah silayanin ketika sudah sempurna 3 hari 3 malam tadi amaro mongko perintah sapa Allah taala asyamsa esengenge maka Allah memerintahkan matahari an irji'i yang tau bali sapa matahari ilal maghrib marek arah pulau Jawa wis lek ngono setelah 3 hari mereka munajat pada Allah akhirnya diizinkan kembali ya wis lek ngono kamu sudah berhenti 3 hari 3 malam sekarang kamu muncul tapi munculmu dari arah barat. Falamma tola'at mongko semangsane muncul apa asam susrengi menal maghrib iso ke arah kulon tatkala matahari muncul dari arah barat ulima dan ngerteni diketahui apa anal kiamat bahwa sesungguhnya kiamat iku kot korobat saya parah kok dereng kiamat semuanya metu pokoknya saya parah dereng kiamat iku kot korobat teman-teman parah kok kiamat saya begiani mongko bodoh nangis karone serengenge nangis bulan nangis wa ya dadro anikan dpdp karon ilallahi maring Allah ta'ala wa min bukaihi malan krono nangis matahari lan rembulan ya beki melok nangis sop ahlus sama pen
penduduk langit wal ardi dan bumi. Wa sab'ilan kang ana pitu. As-suradiqati kang ana pira-pira gedung. Falama tulak mosmasane muncul apa sames min maghrib ya sangko arah kulane sames. Nada mongko undang-undang sapa munadin tukang undang-undang minas samae sangko langit. Ala inna syamsa qontolat minal maghrib. Ala inna syamsa qontolat minal maghrib. Ala inna syamsa qontolat minal maghrib. Eleng-eleng lor, ingatlah sesungguhnya matahari muncul dari arah barat. Salam masam yang semua saning rumuh dan nida ingin mengundang sobat ahli ardi ahli bumi. Bakau mongko podo nangis sobat ardi. Wata doro ulan dipe, wata doro ulan dipe-dipe sobat ahli ardi wana doro ulan ningali sobat ardi. Ila sama maring langit pada haba mongko ilang opo nuruh huma. Cahayanya rembulan dan matahari sudah tidak mengeluarkan sinar semuanya. Muncul ke arah barat, tapi pun boten-boten cahaya yang dikeluarkan matahari dan rembulan. Wasorolan dadi apa matahari dan rembulan, katosti kaya bokor, kaya timbong, nodok. Wajdamalan kumpul apa matahari dan sama sepi makan itu lempar wahid dengan sisi padahal biasanya giliran. Lek sengenge metu bulan mlebu, lek bulan metu sengenge mlebu, sengenge bulan mlebu, bulan metu sengenge mlebu. Lek ngumpul dadi sita. Kama kala kala jauh subhanallah ta'ala. Wajah wa jumi asyam suwal kamar. Wajumat dan kumpul lagi apa asam sengenge wal kamar. Fidali kal yaumila yang faul buka minalil ardi. Wajumi asyam suwal kamar. Wajumi asam sual komar dikumpulkannya matahari dan bulan. Wafi dhali kali yaum. Laniku yang dalam mengkono-mengkono dino. Layang fa'u ora manfaat opal buka'u tangisan. Minah lil ardi songko penduduk. Milek nes bulan karo serngenge kumpul bu. Nangisih kula jenengan ahli dunia niki. Ahli penduduk bumi pun boten-boten manfaat. Coba kalau tangisan takut kepada Allah ini. Sebelum matahari dan bulan berkumpul dari satu, maka masih ada manfaat air mata kita akan bisa menjadi penyelamat kita ketika di akhirat, ketika belum munculnya, belum dikumpulkannya matahari dan bulan. Faida jadi syamsu ketika datang matahari wal qamar lailal fasa di sama maring tengah-tengah langit. Ketika matahari dan bulan ada di tengah-tengah matahari tengah-tengah langit, datanglah sapa Jibril Jibril salam. Amrillah lan go perintah Allah Taala warad dalan balik akan sapa Jibril huma ing matahari dan rembulan bijana haihi kelawan suwi lorone Jibril ilal maghrib maring arah kulon es dikuwa wong ulon nek dikelompok nih ketika matahari dan rembulan kelompok ning tengah-tengah karo jam rolas awan ngoten niku tapi ning kono isine rembulan karo matahari yang sudah tidak memunculkan cahaya akan dibawalah oleh Jibril. Wafil maghrib yang dalam arah bulan bagun utawi ono lawang. Yukol ukang dan suruh kilar ketiba babu taubah lawang tobat. Neng arah bulan ibu ono lawang jenengi lawang tobat. Waturu dalikal babilan utawi dawani mengkono-mengkono lawang. Iku masyiratu sabahina pelakon pitung buluh apa nih sana tanpa unik. Bayang no sulayus Allah. Mutus Jibril bawa matahari rembulan bawa ke tempatnya dibawa pulang maka di arah barat itu nanti ada pintu taubat seluas perjalanan 70 tahun. Fasam sual koma fasam sumongkote serengingi wal koma rembulan ikutal ribani suruh karone fidalikal babi yang dalam mengkono mengkono lawang wakil mengkono. Suma ugli komongkon uli tentu topo tobat butaubat dilawang tobat. Padahal Allah membuka pintu tobat ini seluas perjalanan berapa tuh tadi? Seluas perjalanan 70 tahun. Tapi ketika matahari dan bulan nanti dibawa ke arah di tempat itu, di pintu itu, maka ditutuplah pintu tobat yang dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Maka ditutuplah. Artinya ketika sudah matahari dibawa ke tempat itu, pintu tobat pun dibuka tutup kali Allah. Duh.
Jadi saiki sik eneng lawang tobat, monggo tobat, ora tobat 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 ala tobat, tobat tenanan ya. Timangku monggo den tutup babu tobat wan nada matilan lawang getun wis ditutup babada dari samkon ugliko atu umun tolo pasam terus rengenge wal kaman lan nasri sakara wetan nek lho ngene lho berarti sengenge kok kulo niku jaring kiamat Bu, tapi memang itu tanda bahwa napa bahwa pintu tobat masih tertutup. Lah sabare ngoten niku sengenge mulan ditokno malih dikeluarkan dari arah etan maning metu songko arah etan. Lah pahami awake kan kapan sengenge kok kulo bar to. Lah ternyata bar maca kitab lho ora iki. Ama kaya kaya perkara kana kang ana apa ma kaya oleh lumaku maneh walakin al kiamat tapi di kiamat iku tak daru muncul min ba'di dalika sause mengkono mono ughliqa fi zamanin ing dalam mangsa qalilin kang iki tapi rasuwi wis ngono niku rasuwi terus kiamat sing metu kaya tan maleh. Hatta kila terutapan idha walatat nalikane mana opo faroswa hadin jarane wong swiji obla ayur kabah sadurunge den tunggangi opo faros obla ayur kabah den tunggangi opo hamluha hamile faros omat mongko cuman ngopal kiamat o kiamat wal kamaru qaddarna wal kamaru qaddarna umana sin hatta ada kal urjunil qadim wallahu a'lam bissawab. Sedikit yang kita kaji pada hari ini tentang bagaimana kelah kesurnya matahari yang menyinari kita semua, yang dipertunjukkan Allah untuk kebaikan kita semua. Ternyata kita tidak bisa memahami bahwa kebaikan Allah dengan mataharinya sehingga matahari merasa kesel dengan keberadaan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari ridho dengan keberadaan kita. Insyaallah nggih Bu nggih. Mudah-mudahan nggih. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi sabil kiram. Wa jazi hadani wa dunyani wa li baiti. Wa summa ila hadrati ingkang nabi sakit nggih, Bu Bapak Ahmad Siran, Pak Sulasti, Bapak Jajuli, Bapak Sobihan, Bapak Nur Rahman, Bapak Suyanto, Bapak Ponidi, Bapak Ibu Samirah, Ibu Saidah, Mbak Sutari, Ibu Tukilah, Bapak Paijo, Ibu Parti, Ibu Jarmi, dan seluruh jamaah kadamit yang belum tersebutkan namanya ya. Bapak Gimin, Dik Tio, Dik Jenny, semoga sudah daya ya. Ya iki sing sakit mau muga-muga Allah ngapura dosane, ngapura sedaya kelepatane, Allah paring ketabahan, kesabaran, keikhlasan dan Allah mengangkat penyakitnya nggih. Mas Andri Saputra, Mas Aris Kurniawan semoga segera mendapatkan pekerjaan ya, amin. Mbak April yang sedang hamil yang diberikan kesehatan, semoga kesehatan dan janinnya kembar dilancarkan persalinannya nggih. Zelina berjalan jadi yang solihah. Allahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sakir. Amdai wa minna ma'ad. Mazidah ya Rabbana lakal hamdu. Ya Allah. Jalali wajikal karim wa'adhimi sultani. Allahumma yasirlan arahadini gulubina wa abdanina. Ya Allah. Walakati fitinina wa dunyana wa kunlana sahibang fi safarina wa khalifatan fi ahli. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan ta'ima wa qalban sana wa lisana mudakira wa badanan alal bala'i sana dan soliha ya Allah dan soliha wa soliha wa ilman nafi'ah wa amalan maqbula wa rizqan halalan ta'iban mubarak
umran tawila wa bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ladajan wa iyahum min ahli jani wa ahli zahir ana antina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tenang semantan engkang segala turakan ke langkong pangapunten nggih langlang niki Ramadan untuk kajian yang di siang hari mungkin bisa naik setelah jam 1 nggih, hajatan pun mungkin dipersiapkan insyaallah kalau hajatan siang atau rutinan yang siang itu setelah jam 1 jam 1 10 menit paling kalau mau bisa naik nggih. Karena nggih kita Ramadan kegiatannya full, habis subuh ngaji, habis zuhur ngaji, habis ngasar ngaji, habis taraweh ngaji, itu saya kegiatannya full, nggih, dipun maklum mawon nggih, nggih, tum-tum. Nggih ada santri. Iya, Pak. Penting bodoh bagian nih, ngatain nggih. Mungkin mengatakan mawon, coba terang. Ibu terus tanya jawab, ibu selama sanggih buka, ini rasa tanya jawab, nggih. Ya mungkin mengatakan, dan akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan nuwun apa? Terima kasih.